Oke, selamat pagi. Kembali lagi dalam siri pembelajaran kita. Hari ini kita akan sambung dengan tajuk darab. Oke, kita masih lagi dalam tajuk darab. Jadi hari ini kita nak ulang sikitlah untuk anak-anak yang baru kembali ke sekolah. Welcome back to the school. Oke. Ambil. Oke, buka pensel. Oke, welcome back to the school. Jadi ada lagi beberapa orang rakan-rakan kita yang masih belum hadir. Jadi kita terpaksa buat pembelajaran sambil kamu belajar, sambil cikgu rakam video. Oke. Jadi yang ada depan cikgu ni, sebelum cikgu ketuk kepala kamu, baik kamu diam. Oke, okay, hari ni hari Isnin. Oke, okay, hari ni tajuk kita masih sama tapi kita nak darab besar lagi. Hari Khamis dan hari Jumaat hari itu kita dah belajar darab hingga 3 nombor. Betul kelas? Betul. Ah, kita dah darab sampai 100. Hari ni kita nak darab lagi daerah pula dah. Darab bentuk lazim. Kaedah tangga. Okey. Kaedah tangga ni cikgu yang buat sendiri dengan tunjuk ajar cikgu-cikgu. Cikgu kepada cikgu yang dulu. Ha, okey. Ha, masa kecil-kecil cikgu belajar ni. Jadi cikgu harap kamu pun boleh faham yang ini. Sebenarnya kamu boleh guna kaedah ini sampai tahun 6. Okey. Ha. Okey. Baik. Hari ini kita patah balik sikit sebab ada yang tak datang. Okey, ada yang tak datang. Tengok elok-elok bagi yang tak datang tu, Rafael. Siapa lagi yang tak datang? Vinel, Kelvin, Lazarus, Eunice yang baru muncul minggu ni. Tengok betul-betul. Baik, jangan gelak-gelak. 36 darab 5. Okey, tengok dulu. Letak pensel, tak perlu salin. Guru kamu salin lambat. Okey, baik. Bentuk lazim mesti ada sa dan pu. Itu cikgu selalu cakap. Sa, pu. Kenapa tak ada ra? Sebab soalan kita 36 saja, tak ada ratus. Okey. Baik. 6, 3, darab 5. Baik. Kita nak buat sifir 5 dulu. Boleh tolong cikgu buat sifir 5? Kenapa kita buat sifir 5 ni kat tepi dia? Ha, sebab yang pertama kamu tak hafal sifir. Itu masalah. Okey. Kalau kamu dah hafal sifir, cikgu tak suruh kamu tulis sifir ni. Cikgu suruh tulis sifir ni supaya kamu hafal. Okey. Ha, baik. Sifar darab 5. Sifar. 1 darab 5. 5. 2 darab 5. 10. 3 darab 5. 15. 4 darab 5. 20. Okey, sekejap ah. Silap ni payah sikit. Okey. Memang sifir 5 senang. Kamu je tak nak hafal. Sekejap, tak cukup ruang. Kamu tu lah, lama sangat tak datang. Ha. Takut COVID, takut COVID. Duduk rumah, kayu-kayu jalan pasar. Eh. Apa dia takut COVID macam tu? Takut COVID ke? Ha, kalau takut COVID, jaga diri elok. Elok, duduk di rumah. Diam-diam. Jangan berjalan-jalan. Okey. Pakai mask tu elok-elok. Buka hidung terkeluar. Oi, pakcik. Tu belakang tu. Pakai mask elok-elok. Hidung terkeluar tak ada guna tau.
Kemas tu tutup elok-elok. Ya, ya, ya. Okey, baik. Nah, maaf lah, cikgu puasa. Jadi cikgu tak boleh cakap banyak sangat. Kalau tidak, kering teka. Okey, 6 darat 5. 30. 35. 40. 45. 50. Baik. Sekarang kita nak buat darab. Kita nak mula yang mana dulu, sayangku sekalian? Kita nak mula dari mana, sayangku sekalian? Tak tahu. Ha? Dari belakang sa dulu kita nak buat. Tengok jago bulatkan sa ni warna merah ni. Kita nak buat yang ni dulu. S A sa. Boleh? S A sa. 6 darab 5. Mana 6 darab 5? Tengok sini. 6 darab 5, 30. Sini sifar, sini 3. Boleh? Boleh. Kemudian ini yang pembaharuan benda yang baru belajar ni. Kita buat tangga turun bawah. Turun sini. Okey, kenapa kita buat tangga? Supaya kamu senang nak kira nanti. Sebab kita ada darab lagi sini. Baik. Bawah tangga ada orang tak? Ada. Tak ada orang. Sebab apa tak ada orang? Bawah tangga tu batu. Mana ada orang hidup dalam batu? Oh, tangga tu batu. Tak ada orang duduk bawah tangga. Okay? Tutup dia. Ni tutup jalan dia. Baik. Sekarang ni kita nak buat pula 3 darab 5. Tadi 6 darab 5 sa. Kemudian sekarang ku pula. Yang nombor bawah tu ni nombor 3. 3 kita nak darabkan dengan 5. Baik. 3 darab 5. 15. 5 di bawah sini. Susun betul-betul. Sini tangga ni tak boleh masuk. Sebelah dia saja. Kamu jangan pilih kotak yang ke depan ni. Tak ada orang. Okey? Ikut turutan dia. Turun saja. Baik. Tengok depan. Sini atas ada berapa nombor? Nombor. Ada berapa nombor? Ada digit, berapa digit? Satu digit, dua digit, betul? Tangga dia pun ada dua digit. Ini satu digit, turun dua. Dua tangga. Kalau ada 3 digit nombor ke atas, 3 tangga. Okey. Baik, sekarang ni ini darab. Sini tambah. Kenapa tambah? Tambah. Abang tambah ialah darab. Tak darab ialah abang pada tambah. Sebab tu kita pakai tambah. Okey. Ha? Apa dia? Ha. Tambah tu kalau macam cerita Atroman tu kan. Kalau macam ni tambah, nak bagi kuat dia buat macam ni X. Okey. Ha? Siapa abang? Tolak. Abang tolak ialah bahagi. Tambah ada abang, tolak pun ada abang. Okey? Baik. Baik. Dalam operasi matematik, ada 4 je. Tambah, tolak, darab, bahagi. Mana darab abang dia? Ada 4 beradik dia, pakcik. Oh, pakcik, kau tanya abang pada bahagi, susahlah cikgu nak cakap. Leh? Boleh? Boleh. Sekarang kita nak selesaikan ni. Sifar ada tambah tak? Tak ada orang kan? Sifar tambah sifar. Sifar. 3 tambah 5? 3 tambah 5. 3 tambah 5? 8. 9. Hei. Itulah lama tak datang. 8. Kira pakai jari. 3 tambah 5 bukan 8 tambah 3. Oh. 3 tambah 5, 8 makcik. 1 ni 1. Jawapan 180. Boleh kaedah tangga? Boleh. Boleh. Okey, hari ni kita nak tengok
4 pula. 4 biji. 4 nombor. Ya? Yeah? Ha. Oh, 4 nombor. 4 nombor. Ha, nak tengok yang 3 nombor, kamu buka YouTube cikgu, okey? Ha, yang YouTube cikgu, cikgu dah tunjuk dah 3 nombor. Ha, pandai-pandailah kamu cari link YouTube cikgu. Baik, contoh yang kedua. Ha, ini, ha, ini semua tolong tengok. Contoh yang kedua. Okey? Ha, nombor dia senang. 4,500 darab 2. Okey? Ha, cikgu tak akan bagi nombor banyak-banyak lah. Cikgu bagi nombor kecil-kecil je. Okey, baik. Ha, ini nombor ada banyak. Tolong, kalau untuk 4,500, kamu jauh sikit daripada garisan ni. Sekejap nanti kamu kata lebih garisan, susah pula. Jadi, mula belakang sikit. Ini Sa. Ini Pu. Ini Ra. Ini Ri. Ha, maksud cikgu jauh sikit. Ri ni maksudnya kurang-kurangnya ada 2 kotak. Okey? Sifar. Sifar. 5, 4. Darab. 2 garis. Okey, sifar 2. Sifar darab 2, sifar 1 darab 2, 2 2 darab 2. 10 darab 2, 20. Okey, selesai dah. Okey, baik. Max. Cikgu suruh tengok, Max. Kau tengok peraturan bilik komputer lah. Apa, kenapa? Kau suruh tengok depan. Baik. Sekarang kita nak mula buat. Untuk sapurari ni, tolong buat garis ke bawah, bagi panjang sikit. Sebab apa? Sebab hari ni kita ada 4 nombor. Maksudnya ada 4 tangga. Okey? Okey? Sifar darab 2. Sifar darab 2. Sifar. Okey, sifar darab 2. Sifar. Tulis sifar sini, buat tangga. Baik. Ada 4 nombor, cikgu kata 4 tangga. Tengok mana tangga dia, makcik, makcik. Pakcik, pakcik sekalian, tengok. Mak. Tengok. 1 tangga turun. 2 tangga turun. 3 tangga turun. 4 tangga. Dah. Tak ada turun dah. 4 saja, 4 tangga. 1, 2, 3, 4. Cukup. Baik. Sekarang yang kedua, rumah Pu. Rumah Pu sifar juga. Sifar darab 2, sifar. Letak dia di tangga yang kedua, boleh? Boleh. Okey. Baik. Ini tak ada orang, tutup dia, tutup jalan. Sekarang rumah Ra. Ra. 5 darab 2, 10. 5 darab 2, 10. Sifar 1. Tengok dia turun ya. Sebenarnya tangga ni yang merujuk rumah. Ini untuk Sa, ini untuk Pu, ini untuk Ra, ini untuk Ri. Okey, sekarang 4 darab 2. 4 darab 2 ni untuk rumah Ri. Mana dia nak duduk? Duduk di bawah. 4 darab 2, 8. Faham? Tulis 8 sini. Dah habis nombor? Dah. Ha, dah habis nombor, kita garislah pakcik. Tanya apa lagi? Garislah nombor. Sini ada orang? Tak ada orang. Sini ada orang? Tak ada orang. Sini ada orang? Tak ada orang. Sini? Tak ada orang. Sini? Tak ada orang. Okey.
Sini. Tambah. Oke, tambah. Baik, sifat tambah sifat. Sifat tambah sifat. Sifat. Satu tambah lapan. Sembilan. Senang jawapan? Sembilan. Sembilan. Yang keluar juta tu mungkin dia masih pening-pening lagi. Eh, mabuk eh? Eh, kita belum belajar sampai juta. Kita baru belajar ribu. Faham? Boleh buat eh? Boleh? Okey. Kerja rumah? Latihan hari ni? Eh, cikgu buat video. Cikgu bagilah orang yang kat rumah dulu untuk dia orang tengok. Faham? Okey, nanti kamu cikgu tunjuk balik ke kamu. Latihan cikgu tak bagi banyak. Tanya Dayang. Berapa latihan kita Dayang? Dua saja baru. Okey, kalau bising cikgu bagi banyak. 1000 darab 3. Latihan yang kedua. 2500 darab. Tak nak 2500. 2532 darab 4. Eh, tak nak lah. 2032 saja. Sorry. 2032 darab 4. Okey, untuk rakan-rakan di rumah, cikgu harap kamu faham dengan video kita hari ini. Dua soalan untuk kamu siapkan. Cikgu harap kamu boleh menjawab. Jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa pakai pelitup muka, patuhi SOP COVID. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.